السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد صحابات يوتيوب yang saya hormati alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video yang ke-51 ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang sholawat alifil ma'lupi yang sangat terkenal dan sangat agung sekali faidahnya. Sholawat ini saya mendapat ijazah dari Syekhina almarhum almagfurlah Mbah Kiai Samsuddin Kendal waktu saya dulu masih mondok di pesantren di Jawa Tengah selain ijazah dari Syekhina saya juga menemukan tulisan surat ini beserta faidahnya di dalam sebuah kitab yang bernama Silahul Mukmin ada di juz 9 kitab tersebut dikarang oleh almarhum al, al Syekh Mahfud Sa'roni beliau berguru kepada ulama-ulama terkenal di antara lain kepada Syekhuna Khalil Bangkaran Madula kepada Khadro Syekh Mbah Hashim As'ari kepada Syekh Dalhar Harwatu Congo dan yang lain sebagainya sengaja saya sampaikan dulu sumber ijazahnya atau sumber kitabnya supaya para sahabat yang mengamalkan lebih yakin, lebih mantap dalam mengamalkannya. Menurut Syekhina, salat alifil maluf ini khasiatnya antara lain. Pertama, agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, bisa dijadikan wasilah. Bila kita punya kesusahan bentuk utang piutang, agar dengan pertolongan Allah bisa cepat melunasinya bisa membayarnya mungkin dengan Allah berikan rizki bagi kita dengan rizki yang besar yang tak terduga mencukupi untuk membayar utang kita juga bisa dijadikan wasilah bila kita punya piutang di orang lain orang lain punya utang ke kita kelihatan dia sudah mampu untuk membayar sudah ada untuk membayarnya tetapi sulit uh, disadarkan hatinya dengan wasilah sholat ini insya Allah Orang tersebut akan disadarkan oleh Allah sehingga ingin cepat membayar utangnya sama kita. Dan yang keempat diterangkan di dalam kitab silahul mukmin bahwa surat ini bisa dijadikan kanggo panyuwunan kang paling mandi hal rizki dunia. Artinya dijadikan wasila untuk permohonan yang sangat atau yang paling manjur uh, di dalam memohon urusan rizki dunia itu yang saya dapatkan ijazah dari syekhina juga dari keterangan kitab silahul mu'min jadi sebaiknya video ini disimak sampai selesai supaya betul dalam mengamalkannya kemudian juga ada ketertarikan hati ingin mengamalkannya sebelum saya lanjutkan video ini atau saya sampaikan sholawat dan cara mengamalkannya terlebih dahulu saya akan membacakan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam kitab Al-Qawlul Badi' fi Salati Al-Habib Syafi'i seperti ini kitabnya yaitu kitab khusus tentang menjelaskan sholawat ada di halaman 434 Ruya anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam annahu Qol beliau bersabda begini man saha saha jalmi asuro anu hese alaihi kasih jalmi syai'un hiji perkara siapa orang yang merasa kesulitan untuk mencapai satu hajat satu keinginan fal yuksir minas sholati alaiya maka hendaknya orang tadi sabda Rasulullah memperbanyak membaca sholawat kepadaku fa innaha karena satuannya sholawat ikut tahulu bisa mecahkan sholawat al-uqada yang pirang-pirang bundelan karena faidah salat itu bisa menghilangkan uh, berbagai macam kesulitan wa taksyiful quraba wa taksyifulan bisa menghilangkan sholawat al-quraba yang pirang-pirang kasusahan. berarti untuk mencapai hajat untuk menghilangkan kebingungan dan kesusahan kita bisa bertawasul dengan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan intinya yang sangat paling kita nantikan dengan perbanyak salawat adalah mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasul bersabda, sesungguhnya orang yang sangat dekat denganku nanti yaumil kiamah adalah aksaruhum ya salatan. Orang yang terbanyak membaca salawatnya kepadaku. Itu antara lain daripada keagungan salawat. Kita kembali lagi ke yang pokok itu tentang shalawat Ali fil Ma'luf. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ali fil ma'lufi ujiburni hajati. Shalawatnya pendek. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Alifil Ma'lufi Ujiburni hajati. Insyaallah nanti kalau yang tidak hafal saya akan tulis di deskripsi. Ini bagi sahabat yang tidak tahu deskripsi itu seperti ini jadi ketika kita sedang mutar video, kita ketuk judul yang di bawah video, maka akan muncul tulisan. Itu namanya deskripsi. Jadi salatnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil alifil ma'lufi hujburni hajati. Artinya wahai zat Allah semoga engkau memberikan rahmat menambah rahmat dan salam kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mencintai Allah dan dicintai Allah dengan syafaat Rasulullah dengan wasilah salawat ujburni hajati semoga engkau mengabulkan hajat-hajat hajatku seperti itu itu uh, arti daripada salat alifil malu kemudian cara mengamalkannya untuk cara yang pertama cukup dibaca satu kali atau tiga kali setelah sholat fardhu. Jadi bisa digabung dengan doa yang lain. Kita habis sholat umpama berdoa, kita akhiri dengan salat ini Allahumma salli wa salli ma'ala mu Sayyidina Muhammadinil Ali fil ma'lufi ujwarni hajati Mohon sama Allah agar semua doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau juga di bahasa, di permulaan doa atau di tengah doa itu boleh-boleh saja Yang penting baca satu atau tiga kali setiap habis salat fardu Itu cara yang pertama Untuk cara yang kedua salat ini dijadikan wiridan artinya amalan-amalan yang kita dawamkan setiap malam kita amalkan 77 kali atau 111 kali kalau mampu sampai 313 kali kita baca saja mau sambil tiduran boleh sambil duduk di kursi boleh atau kita sebelum tidur juga boleh atau setelah surat, surat hajat kita baca 77, 111 atau 313 kata Syekhina insya Allah menjadi wasilah hajat-hajat kita cepat di, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita cepat Allah wujudkan. Itu seperti uh, seperti itu yang disampaikan oleh Syekhina daripada khasiat salawat Ali fil ma'luf hajati. Kemudian cara yang keempat, ini mah tidak perlu dijadikan wiridan setiap malam dikarenakan mungkin butuhkan waktu yang lama ini cukup diamalkan ketika kita ada hajat saja. Kata Syekhina, kalau kita punya kebingungan masalah utang di utang, banyak utang, kita pengen bisa menyicilnya atau membayarnya. Jangan berlebihan kita dapat duit dari langit langsung cash. Kita yang penting ada rezeki dari Allah untuk membayar utang kita, lunasi utang kita. Seperti itu. Maka caranya kata Syekhina kita pertama malam melakukan sholat sunat hajat boleh dua rakaat kalau mampu empat rakaat yang mana saja ada di video saya yang ke 35 ada sholat hajat Nabi Khadir alaihissalam bisa dilihat di video ke 35 atau di video ke 4 kalau tidak salah ketiga ada yang sholat hajat yang empat rakaat dari Yawet Sayyidina Abdullah bin Abbas bisa dicari setelah surat sunat hajat, lalu kita membaca surat ini sebanyak 5001. satu. ini harus pas, 5001. Itu ijazah seperti itu. Fi majlisin wahidin, satu kali dudukan, satu kali kita ngamal, 5001. Jadi surat sunat hajat, setelah salam kita tawasul, kemudian kita baca suratnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil alifil ma'lufi ujiburni hajati. Tapi kata ini bilangan harus pas 5001. Berapa malam? Boleh satu malam, boleh tiga malam. Kalau lebih baik, ya lebih dari itu sampai tujuh malam atau delapan malam. Insya Allah akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa boleh mulainya? Ya boleh kita habis isa pun mangga. Ini membutuhkan kira kurang lebih empat jam mengamalkannya. Kalau kita start dari jam delapan, Insya Allah jam 12 malam kita selesai Atau kita tidur dulu Jam 12 kita bangun Insya Allah sebelum subuh sudah selesai Itu cara yang ketiga Bila kita apa ingin cepat bisa melunasi utang Atau ada orang lain yang utang sama kita Tapi sulit untuk membayarnya Kalau untuk apa agar yang punya utang ingat utangnya kemudian membayarnya sebaiknya sebelum kita membaca ini kita hadir orangnya contoh kita punya piutang di seseorang bernama umpama maaf Ahmad umpama kita hadir dulu khususan Ahmad al Fatihah Fatihah tujuh kali kita start baca salawat kemudian kita berdoa salah saya salawat kita berdoa ya Allah semoga Ahmad yang punya utang sama saya cepat membayar utangnya sadar akan utangnya kemudian juga dikasih rizki oleh mu ya Allah untuk bayar utang utangnya kepadaku kurang lebih seperti itu itu cara yang ketiga Kemudian cara yang keempat ini yang mungkin uh, paling berat mengamalkannya tapi insya Allah kata Syekh Mahfud Saroni ini merupakan wasilah kanggo panyuwun kang paling mandi hal rizki dunia untuk permohonan yang paling manjur paling mujarab di dalam memohon rizki dunia kepada Allah Subhanahu wa taala ya dunia yang maslahah yang ringan di dunia ringan juga nanti hisaban di akhirat caranya kata Syekhina lakukanlah salat sunat hajat dua rakaat di waktu malam kemudian setelah kita takbiratul ihram Allahu akbar niatnya biasa usolli al hajati rakaat ini lillahi taala Allahu akbar setelah kita takbiratul ihram lanjutkan kalau mau membaca doa iftitah dulu itu hukumnya sunnah hayah boleh dibaca boleh tidak. Kemudian kita membaca fatihah satu kali. Nah setelah membaca fatihah kita membaca ayat dari Al Quran seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim ربنا أنزل علينا مائدة من السماء مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيات منك wa anta خير الراسقين nah, Jadi setelah fatihah kita tidak perlu baca surat Langsung baca ayat ini Berapa kali? Sebanyak 77 kali Jadi fatihah satu kali Kemudian baca ayat Rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama'i' takun lana ida li awwalina wa akhirina wa ayatan minkawarzukna wa anta sebanyak 77 kali. Setelah itu biasa kita ruku kemudian i'tidal sujud dan kita nanti berdiri lagi ke rokaat kedua. Di rokaat kedua sama seperti rakaat pertama membaca Fatihah satu kali dan ayat Rabbana angzil alaina ma'idatan minas sama takuna idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzukna wa angtokhir razikin sebanyak 77 kali insya Allah nanti untuk ayatnya saya akan tulis di deskripsi tinggal dilihat dan dibaca kalau tidak hafal bagaimana boleh tulis dulu di HPS tulisan yang besar pas kita sholat simpan di depan kita jadi kita sambil sholat sambil membaca nah, dari atas kita baca tulisannya itu pun boleh kalau memang kita belum hafal setelah kita melakukan sholat tadi summa lajeng maca anjin hadihi sholata iki selesai melakukan sholat sunat hajat dua rakaat lalu baca surat ini Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil alifil ma'lufi ujiburni hajati sebanyak 70.000 ribu ini jadi lumayan banyak juga 70.000 ribu itu harus selesai satu malam tidak mungkin di malam pertama kita hanya kuat 5000 ribu nanti malam kedua tambah lagi pokoknya sampai tamat uh, sebanyak 70.000 ribu boleh dicicil sampai 10 hari atau sampai 20 hari tidak mampu sampai 30 hari tidak mampu juga sampai 40 hari mangga yang penting sebelum kita membaca sholawat tadi kita lakukan sholat hajat yang sudah saya sebutkan cara-caranya itu antara lain yang saya dapatkan ijazah daripada syekhina tentang cara mengamalkan sholawat alifil ma'lub ujbani hajati semoga dengan diserinya video ini ada sahabat-sahabat yang mengambil manfaat, mengambil faidah daripada video ini. Sebelum saya tutup dengan salam, tidak lupa saya menghaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah menonton channel Majmuatul Faid, telah mendukungnya dan telah mendoakan saya, keluarga juga para santri di sini. Insya Allah semua komentarnya saya baca, saya aminkan, saya pun mendoakan dari jauh. Bila tidak dibalas, bukan tak dibaca, tetapi karena memang kesibukan, uh, sehingga saya tidak mungkin menjawab atau membalas semua komentar yang yang masuk seperti itu. Semoga video ini bermanfaat di akhirat. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya, kekurangan dari saya. Insya Allah kita saling mendoakan. Semoga di akhirat dalam ridho Allah. Mari kita tutup dengan bacaan uh, doa kawatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته